Oke, balik lagi bersama gue John Anderson. Dan ya masih Roblox, masih gamenya si Lilik. Ini Merah Putih Studio yang bikin. Namanya apa ya, tadi gue lupa deh. Nanti aja ya namanya. Dan ya lagunya Faded. Nice banget. Oke, dan di sini ada pilihan red, yellow, green and blue. Gue akan pilih green. Yo, klik. Lagunya oh, mengecil, gue kira menghilang. Okay, di sini ada HP-nya, ada waktu apa nih? Waktu apa nih? 8 9 apa nih? Oke, okay, ada HP, ada level, dan ini namanya apa ya? Tycoon apa gitu, gue lupa. Serius, gue lupa. Wait, gue pengen lihat dulu. Ini Neon Cube. Oh, taking Neon Cube. Oh, oke. Okay. Wait. Uang gue mana? Uang gue. Oh, kalau kalian mencet tab akan keluar level kill and death. Cuman gue nggak tahu uang gue mana. No. Ini manual mesin. Free. Ada tulisannya free. Yo, purchase. Bentuknya adalah oh nice. Manual. Nice. Button. Apa yang keluar? Oh, kalau nggak salah namanya Neon Tycoon. Neon Tycoon. Dan inilah. Dibawa kemana tuh? Gue nggak bisa kesana. Gue nggak bisa kesana. Itu tuh. Tut. Oh, nice. Jadi satu di sana. Jadi satu semua. Jadi kalian yang warna apapun jadinya di sini juga. Special Laser Gun. Oh ini satu. Oke. Dan uang gue di mana ya? Gue nggak tahu nih uangnya di mana. Oh di sinilah, coy. Di mana lagi? Oke, gue sudah punya 10 dan gue akan ngeklik lagi. Gua mau udah. Ya keluar. Ya, ngekliknya terlalu jago. Terlalu jago, udah kebiasaan main tahu bulat. Udah berapa? Udah nyampe belum? Yo, udah 350, coy. 360. Ambil dong. Taking Neon Cube, ambil. Oke, gua udah ambil dan gua akan beli conveyor wall dulu. 200 NC mata uangnya di sini NC. Gua nggak tahu kepanjangannya apa. Tut klik. Iya kan, udah nggak ada yang keluar lagi kan? Kita ambil, kita beli upgrade mesin automatic. Belum. Ada loadingnya dulu, jadi nggak bisa asal itu. Bronze doubling. Oke, dan automatic. Oh, tadi tulisannya manual, sekarang jadi automatic. Yeah. Upgrade mesin cube silver, yang ini mesin delay 2,5 second. Kalau gue pencet button, tetap keluar. Tetap. Oh, jadi manual dan automatic di satu mesin. Keren, idenya keren. Ini Neon Tycoon, ya, kalau nggak salah namanya Neon Tycoon, bener. Gue mengingat-ingat nih. Oke. Gue targetnya adalah kita untuk mengupgrade mesin ini. Jadi gue akan kembali lagi setelah gue mengklik dulu. Iya, oke. Oke, gue udah punya 1760. Totalnya udah 2350. Gue mau beli upgrade nih. Upgrade mesin nih, 1200 nih. Upgrade 1200. Oh, cube goldnya 5200. Yes. Silver. Building wall apa ya? Nope. Kepencet. Oke, nggak apa-apa. Yaudah. Gue pengen lihat dulu apa yang bisa kita beli lagi. Silver doubling, bronze doubling. Oke.
Gua 370 yang udah nyampe di sini 700. Kita cobain bisa beli apa? Nggak bisa beli apa-apa. Oke. Okay. Ngeklik lagi kakak. By the way ada level-levelnya. Gua nggak tahu itu level-levelnya buat apaan. Apakah kita harus membunuh orang dulu baru levelnya naik atau gimana? Itu yang gue nggak tahu. Yang pasti gue semangat ngeklik dulu nih untuk memperbanyak uang kita dan nanti baru kita upgrade dulu yang lainnya. Dan iya, nggak tahu levelnya buat apaan. Gue harus nanya dulu sama si Lilik nih. Levelnya buat apaan ya Lilik ya? Wow, uang gue sudah banyak coy. Taking. 5000 upgrade mesin delay. Nah ini gue upgrade dulu. Oh, next upgrade-nya mahal. Upgrade conveyor biar lebih cepat. Oh itu conveyor wall. Oke. Okay. Ini conveyor speed. Ini conveyor speed di sini. Ah uangnya nggak cukup. Oke okay, ambil dulu. Ambil uangnya. Gue mau upgrade speed. Speed. Oke. Okay. Jadi lebih cepat dan gua ini apa? Set apa kurang? Hah? Kok gua bisa beli? Beli kan uangnya. Aduh, enggak cukup. Tapi bisa. Side left dulu kali ya, kita cobain left apaan. Apakah left ini? Oh, cuman jalan doang, bro. Jalan ke sini. Ini ada right barricade. Oke, okay. Ada left barricade. Oke. Okay. Ini pintu masuknya kita ternyata. Oke. Okay. Upgrade building wall 24.200. Mahal. Oke, okay. Uang gua ada 5.000 udah 6.040. Neon cube gua mau beli. Yang gold cube please upgrade mesin cube safir 208.000. Oke. Ini 32.400. Oh no. Ayo lo phone. Cucu. I'm die. Now senjata gue hilang, gue harus ambil di sana speed boots. Oke. Gue akan ambil speed boots. Jaga tembak gue, jangan tembak gue, Fon. Please, darah gue tinggal. No. Mati dan speed bootsnya percuma dong. Cepet, gue bisa lari. Gue mau beli ini dulu. Gue mau ambil uang dan gue akan beli door biar nggak digangguin Alphon, biar Alphon nggak bisa masuk. Hup. Ya dia bisa masuk lewat situ. Ya mahal lagi 4.000 building wall ya. Nah, dia bisa loncat. Oh iya, gue juga bisa loncat. Aduh. Oke, kembali lagi mencet-mencet lagi gue. Biar uangnya makin banyak. Uang gue udah cukup, kita ambil dan kebeli. Kah? Kebeli. Oke. Okay. Neon cube gue tinggal 540 doang nih. Yang gue dapat 1520. Oke. Level gue ini apa? 1174 per 0. Maksudnya apa tuh? Apa lagi yang bisa gue beli ya? Coba kita beli yang... Waduh, buset Devon. Gua ambil dulu. Gua akan beli yang di
Ini light machine automatic 2600 harganya. Cuman dia akan jatuhnya kemana? Okay. Okay, nice. Okay, udah punya penghasilan sendiri tanpa harus ngeklik, tapi lumayan bagus. Maka gua akan membeli ini. Cube silver. Masih ada, beli conveyor wall. Yui. Conveyor wall level 2. Ini gold doublingnya 22.400. Belum bisa beli. Ya, kembali ngeklik lagi deh gua. Dan gua udah punya 21.000 neon cube. Belum cukup. Gua mau beli gold doubling, cuman belum cukup. Okay, 22.000 berapa sih? Oh, cukup. Yes, kita punya gold doubling. Yes, semua harga akan jadi 2 kali lipat. Next, gua akan beli itu 12.600. Apa safir dulu ya? Safir mahal sih. Tuh. Safir 228.000. Okay. Yuk, ternyata uang gua udah banyak, bro. Bisa kita ambil. Naik uangnya sebenarnya enggak terlalu ini kok. Ini gua baru ngeklik paling 1 menitan uang gua udah segini. Enggak terlalu susah juga nyari uangnya ternyata, bro. Right sidewalk buat kita coba ya. Ada health pad, ada bridge. Bridge kemana itu 26.000? Kemana itu? Tapi gue pengen upgrade ini dulu ke gold dan ke ini. Okay, uang gue masih ada 14.000. Gue upgrade conveyor wall level 2. Level 3. Oh, ada level 3. Buat apa itu level 3? Tuh, ditinggal bentar aja udah 19.000. Mau ke 20.000. Tuh, udah 27.000. Gue mau upgrade building wall level 2. Boom. Nice banget. Wallnya nice. Gua bisa beli apa? Gak bisa beli apa-apa. Gua harus menunggu dulu. Mungkin next gua akan upgrade. Oh, 32.400 kok. Bisa lah kita abis ini upgrade conveyor speednya. Tapi gua harus ngeklik dulu. Okay, uang gua udah 35.000. Dan si Alphon keluar. Yang masuk adalah Fabian Susanto. Namanya si Inde ya, gua gak tahu. Gua pengen upgrade speed levelnya dulu. Cepet banget coy. Berarti makin cepet juga dong penghasilan yang akan kita terima. 1.204.000. Mahal. Kenapa mahal? Gue pengen Fabian Susanto left the server lagi. Nah terus ini siapa nih? Nggak tahu itu siapa. Siapakah dia? ada Alphon join di biru. Uang gue baru 14.500. Gue nyangkut. Bridge harganya 26.200. Jadi gue pengen coba beli bridge. Apa bridge itu? Apa sih bridge itu? Ini masih banyak banget ini bro yang harus kita beli. Kalau buat di record gue nggak tahu apakah bisa di save atau save atau enggak. Gue belum sempet nanya sama si Lilik ini auto save atau enggak. Duh, uang gue udah segini aja tuh. 30.000 dong. Ya, 30.000. Nice, gue duitnya udah 37.000 kakak. Gue akan beli yang ini.
Nah ini 31.000 biar makin cepat juga jatohnya. Apa namanya, neonnya, cube-nya. Dan oh gue pengen beli itu ya, bridge ya awalnya ya. Yo, 1 menit 36.000an. Okay, udah 43.000 nih yang gue punya nih. Yo, kita beli bridge dulu. Mana bridge? Okay, nice. Jadi kita nggak harus lompat-lompat kayak tadi. Dan ini kita beli 1200 NC doang. Buat apa ini? Buat ngumpet tembak-tembakan? Mungkin, bisa jadi. Dan gua akan beli life barricade-nya juga karena murah. Oke. Mungkin sih kayak gitu kali ya fungsinya ya. Nata juga. Hanya bisa lewat sini aja. Nggak bisa. Oh tuh ditinggal bentar aja udah 23.000 tuh. Nah apa yang bisa kita beli? Conveyor udah nggak bisa, udah ratusan ribu. Health pad nih 12.000 ini bisa kita beli. Health pad. Nice. Ada speed boot pad. Mana health padnya? Oh ini health pad. Ini ada speed boot. Harganya 52.400. Dan ya, gue mau naikin ini conveyor wall level 3 karena bisa dibeli. Oh, nice, man. Selanjutnya udah harganya udah ratusan ribu. Udah ratusan ribu. Gue harus nunggu berapa lama untuk itu? Life machine automatic. Harganya 16.000. Oke, kita beli, kita beli. Kita beli. Okay. Kita bisa beli life machine. Boom. 16.200 dan Yah. Kita belum bisa beli lagi, Kakak. Gua harus nungguin uangnya dulu. Tuh, okay. Uangnya perputarannya sih sebenarnya cepat sih, Bro. Cepat kalau ditungguin bisa, cuman kadang kalau lagi record malas aja nungguinnya. Gua bisa beli conveyor wall atau enggak. Gua akan nungguin untuk upgrade silver 42.600 itu yang akan kita beli. Okay, bro. Gua di TS ada Alfon, ada Zack. Dan halo. Iya tuh. Halo. Dan gue ngumpulin sampai 1.500.000 karena tadi gue nungguin azan dulu. Cuman sekarang masih azan, enggak apa-apa ya. Bukain dong. Bukain, gue enggak bisa bukanya itu. Enggak bisa. Dadah. Dan di game ada PVP Arya di juga, bro. Masuk. Wow, gue tadi curhat sama Alfon. Dan uang gue 1,547 million. Oke. Okay. Gue upgrade ke Safir. Safir. Oh, Safir udah mentok. Okay. Upgrade mesin delay-nya dulu. Duh, nyangkut nih. Dan katanya Alfon, katanya ini gak bisa di-save. Gue... Ya, kalau misalnya gak bisa di-save, ya ini gak apa-apa sih. Dan nanti paling gue ngomong sama Lilik. Lilik, di-update dong biar bisa di-save. Buset dah. Mainannya bahaya. Dan tadi tuh kayak gitu tuh mereka tuh bingung gue. Buset, tembak terus mang. Gue upgrade dulu ini. Uang gue masih sisa 924.000. Misi om, jangan salah tembak om. Yo, dia mati. Gua upgrade Safir yang ini dulu. 400.000, sisa 431.000. Oh, ada Safir doubling. Harganya 800.000. Mahal. Ini deh 300.000 deh. Tak upgrade sisa 100 ribuan, enggak bisa beli apa-apa.
ini bang, beli speed. Ya paling speed boost. Kita lihat abis ini cukup nggak ya? Speed boost pet 52.400 cukup. Eh nggak mau. Gua mau beli ini. Oh 1 juta coy. Eh jatuh gua. 1 juta. Itu 1 juta mahal banget. Dan uang gua baru 100.000. Ambil lagi. Gua beli delaynya dulu deh biar cepetan deh. Ah, mana loadingnya? Mana progresnya? Nah. Eh, kok hilang lagi? Nah, eh. Ya. Dikerjain gua. Nah, itu 62.000 bisa kita beli itu dulu kali ya biar agak cepetan jalannya. Keluarnya biar uangnya makin cepet keluar, bisa kita ambil upgrade. Kelar deh gamenya. Bisa enggak ya? Di dalam lantai 2 kagak ada ya? Enggak tahu gue. Bisa enggak ya dalam satu episode aja kelar gitu? Soalnya itu harganya 624.000 tuh mahal. Codingnya mana? Conquerors 3 apa tuh? Pokoknya tuh selesainya itu sama kayak Dota. Sama. Game apa tuh? Kayak game strategi, jadi kayak COC, Game di mana maksud gua? Ya kayak COC. Di HP. Nah, di Roblox. Oh, Roblox. Mana nih loadingnya? Kalau ngerti mainnya sih seru. Mana nih loadingnya nih? Loading Conveyor Vault level 3. Loadingnya mana? Udah keluar gua keluar. Itu. Pergi. Nah lo. Nah lo, loadingnya kenapa loading? Kenapa loading? Ini PVP aja di sini ngapain dah? Bentuknya begitu lagi di belakang, udah kayak maling. Dia pakai topi maling di itu ya? Di, aduh mana sih? Kayak pakai topinya maling di apa Tycoon? Aduh lupa gue. Yang kita buka supermarket itu apa namanya? Retail. Ah retail. Buset, gue baru dapat 145.000, kagak bisa upgrade yes. Apa-apa. Yes, akhirnya ada super jam, dapat super jam. Gue larinya cepet, yeay. Gue penasarannya kalau misalnya semuanya gue pencet bakal ada lantai 2 atau enggak, itu doang sih. Sebenarnya gamenya ini seru, seru banget. Soalnya bisa masuk lagi. Kita harus rebutan di tengah ini. Nanti setiap apa bakal ada senjata atau apa gitu. Jadi nanti kita PVP-nya juga enak. Sebenarnya seru sih. Cuman kenapa sepi yang mainnya? Server doublingnya 800.000. Building roof. Oh gak ada lantai 2 karena ada building roof. Tidak ada lantai 2. Ada roof berarti gak ada lantai 2. Iya ada roof. Kecuali di atas roof ada sesuatu. Nah dia bisa jadi. Coba lihat roofnya Jangan, nanti gak bisa masuk roof. Lagi. Ada mega mesin. Apa ini? Hah, mega mesin. Oh, udah. Coba lihat dari luar. Masih ada atasannya. Nah, enggak tahu juga gua. Udah kagak ada. Enggak tahu, gua pengen beli mega mesin dulu. Tapi gak ada tangga. Mungkin abis ini ada tangga. Kan enggak tahu juga. Mega mesin, mana loadingnya? Coy. Bang, sistemnya kayak gini sih, ribet. Coy, mana nih? Tapi sebenarnya enaknya itu. Biar kalau kita nggak salah beli itu loh. Kalau di tekun-tekun yang lain kan kita sering salah beli. Keinjek gitu kan. Atau enaknya itu
Nah, itu dia. Ah, itu dia. Aduh. Ada Atwas F711. Join. Mana Mega Mesin? Oh. Wow. Mana? Mana? Itu tengah-tengah tuh. Oh. Wow, keren. Keluarnya kayak ini. Dari bawah. Keluarnya di bawah kan? Ya. Gede lagi. Oh. Nice. Ya bro, gue udah ngumpulin uang dan gue udah beli untuk upgrade Mega Mesin Cube yang gold. Dan kayaknya kita udahan aja sampai di sini kali ya, karena capek juga ngumpulin duitnya. Kalau bisa di save mah enak ya. Ya kita anggap ini adalah beta. Jadi nanti linknya gue taruh di deskripsi, kalau kalian pengen nyobain kalian bisa tinggal klik linknya aja yang di bawah. Jadi gue pengen pindah game, gue pengen move game bareng sama si Alphon, tapi gue nggak tahu si Zack mau ikut atau enggak. Jangan lupa untuk komen tapi begini, jangan lupa untuk like, komen di bawah dan share video gue biar teman-teman kita semakin banyak. Dan bye bye.